It's Singer Time. Guys, lagi-lagi kabar duka datang dari dunia hiburan Hong Kong. Aktris ternama asal Hong Kong, Cathy Chow Ho Mei, meninggal dunia pada usia 57 tahun. Cathy Chow ini dikenal karena perannya dalam drama televisi TV Me pada tahun 1980-an dan 1990-an. Nah, Cathy ini tuh meninggal pada tanggal 11 Desember setelah pengobatannya yang gagal atas penyakitnya. Jadi menurut studionya tuh, studio tersebut membagikan berita kematiannya di platform media sosial Tiongkok Weibo pada tanggal 12 Desember tahun ini ya. Nah, jadi pernyataan ini memang juga diposting di akun Douyin milik Cathy Chow sekitar jam 10 malam pada tanggal 12 Desember. Cathy Chow sendiri diketahui memang sudah sakit lupus yang dideritanya cukup lama, bahkan sudah beberapa kali dia ini memang hampir meninggal. Oke. Karena cukup parah ya. Memang sih penyakit lupus itu sampai sekarang belum ada obatnya. Nah, selain itu kita juga akan kupas sedikit mengenai siapa sih Cathy Chow ini ya. Cathy Chow. Jadi walaupun ini berita duka ya, tapi kita akan ceritakan juga figur Cathy Chow ini seperti apa sih. Tapi saja. Tapi sebelumnya kita berdua selalu mengingatkan teman-teman yang belum klik subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya ya, dan juga pencet like-nya ya guys ya. Mainkan. Cathy Chow dikenal karena wajahnya yang innocent dan daya tariknya yang seperti Girls Next Door. Jadi Cathy Chow ini memulai debut aktingnya pada tahun 1985. Jadi dia tuh menjadi terkenal karena perannya sebagai Chow Chuiro. Nah, jadi dalam drama ya, drama serial ya di TVB pada tahun 1994. Di judulnya tuh The Heaven Swords and Dragon Saber. Nah, itu dia. Judulnya keren ya. Iya, jadi itu film adaptasi dari novel seni bela diri yang ditulis oleh novelis yang bernama Louis Cha yang meninggal pada tahun 2018. Oke. Cathy Chow Ho Mei ini lahir pada tanggal 6 Desember 1966 di Hong Kong. Jadi dia tuh termasuk artis senior ya. Senior karena kondangnya di 80-an dan 90-an. Betul. Ya guys ya. Dia ini memang mendapat pengakuan yang cukup luas atas perannya sebagai Chow Chiruo. Chow Chiruo tadi ya. Dan dia memang serial yang ini nih booming banget pada waktu itu. Nah, bakat dan popularitasnya Cathy ini mencapai puncaknya pada akhir 1980-an, di mana ia memainkan peran penting dalam berbagai serial yang ada di TVB. Nah, itu tuh zaman kita lagi kecil tuh ya. Kayak film-film apa Yoko. Gitu. Jadi perlu dicatat nih kalau Cathy Chow tuh berasal dari etnis Manchu. Manchuria ya, Manchuria. Jadi keturunan dari klannya tuh klan apa bro? Gualgia. Ah itu dia. Nah ini memang agak belibet ya. Tapi ya itulah. Klan Manchu juga cukup dikenal kan. Betul. Jadi maafkan kalau kita ada salah-salah penyebutan kata. Nah, Cathy ini pernah berpartisipasi dalam kontes Miss Hong Kong di masa lalunya, dan dia juga terus mengasah keterampilan modelingnya hingga sampai mendapatkan karir untuk berakting. Jadi dari modeling masuk dia ke dunia perfilman ya, berakting ya. Dan jadi awalnya memang dalam serial TVB nih. Kalau nggak salah, seingat gue memang dia itu startnya di tahun 85. Dan sejak itu dia itu cukup produktif. Memang dia tuh sempat bergabung juga dengan ATV pada tahun 1998. Di mana kadang-kadang dia muncul di film-film Hong Kong dan tampil di acara-acara penghargaan. Dan dia juga mencari peluang baru ya. Cathy Chow itu meninggalkan ATV pada tahun 2001. Dan dia tuh berkelana ke Beijing, China ya. Jadi setelah jeda, dan pada bulan Maret 2008, Cathy Chow itu kembali lagi ke TVB. Dan membintangi serial penuh aksi. Apa tuh? Episode judulnya AU. Ah, itu dia. Sequel dari The Academy dan On the First Beat. Nah, sebenarnya di akhir-akhirnya karirnya Cathy ini, dia itu sebenarnya masih cukup produktif, bro. Oh iya, betul-betul. Padahal walaupun dia udah mulai kesehatannya kurang baik ya. Dan dia memang dikenal dengan beberapa film serial yang cukup sukses.
seperti Ashes of Love di tahun 2018. Lalu ada juga Count Your Lucky Stars di tahun 2020. Nah, jadi dari tahun 1985 sampai 2020 nih, Cathy ini sangat produktif sekali. Jadi dia tuh berpartisipasi di serial-serial TV dan juga dia bermain di layar lebar. Keren ya guys ya. Keren. Dan apa rentang karirnya ini panjang banget. Panjang. Dari 85 sampai 2020. Ya kan. Jadi memang termasuk sangat produktif ya. Betul. Nah, Cathy Chow sendiri kalau kita lihat kehidupan pribadinya. Ah, kita bahas kehidupan pribadinya. Dia juga ya. Pernah menikah sama sesama selebritis yaitu aktor Ray Louis Lengwai. Nah, sayangnya memang pernikahan mereka ini hanya setahun saja. Jadi dari tahun 1988 sampai 89. Memang kehidupannya Cathy ini gak terlalu banyak terekspos sekali gitu ya. Terekspos ataupun skandal-skandal, jadi lempeng-lempeng aja ya. Karena memang kelihatannya dia cukup sibuk dengan karirnya ya. Oke guys, sekian berita duka dari kita mengenai aktris Cathy Chow. Semoga beliau tenang di sana ya. Itu betul. Dan ya mungkin keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan ya. It's a wrap. Bungkus.